Masya Allah, tabarakallah. Hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu datang sembang-sembang cerita-cerita, tengok ini, update ini, tulis ini, tengok ini, pandang ini, habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal fajri walayalin ashr, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah demi waktu malam, wal laili idza saja, walaili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang dajjal dah lahir atau belum. Dajjal dah hadir. Mana bukti dajjal dah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, dajjal dah nak datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zughar, mata air dari Ain Zughar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, "Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum?" Saya tengok Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan itu. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa, pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat, hadis lain mengatakan 10 akhir, 10 awal 10 akhir, elok dua-duanya. Tapi masya Allah tabarakallah, anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal 10 ujung, dari awal sampai ujung.